Halo semuanya, kita sekarang lagi berada di tepatnya di Guangzhou, di shelter Guangzhou. Pada hari ini ada pendaftaran kelas baru, jadi kita sama teman-teman berangkat ke sini mau daftar kelas baru. Ini tepatnya yang mau ke shelter Guangzhou itu papannya ada Guangzhou Regukin Nodong Cajiwon Center Yok. Nah ini tepatnya posisinya. Yang mau sini di Heksok Sagori turunnya pakai B98. Oke, kita langsung ke atas saja. Dan kantornya ada di lantai 2, teman-teman. Nah, ini barang Mas Taufik. Tuh, kita tadi tidurnya di asramanya Mas Taufik gitu ya. Sekarang kita masuk. Nah, keadaannya ini ramai banget di sini. Masih. Udah lama, Mas? Udah lama. Setahun. Posisinya kita udah nyampe. Ribuan di ini teman kita ya. Dan di sini yang mau belajar bahasa Korea. Hari ini ada pendaftaran atau level test gratis. Yang bisa diikuti berbagai negara yang bekerja di sini sebagai orang asing resmi dari KRI Korea. Dan untuk perwakilan-perwakilan di sini kalau ada teman-teman yang mau konsultasi masalah Kukmin, Ejikem, minta sertifikat bisa langsung ke sini. Ini perwakilan berbagai negara ada di sini. Itu dari Mongolia, Uzbekistan, juga ada Nepal. Nah, ini untuk Indonesia, ini yang berisi wisata Timur Tengah, Pak Yandi. Ini Kamboja, Vietnam juga, dan Thailand. Gimana, Bek? Hamjang, level test? Oh, jadi Ridwan, harus masuk dong. Kali ini kita langsung ke level test. Karena untuk pelajaran harus ada, harus ikuti level test, nanti nilainya berapa baru bisa dibagi kelasnya masing-masing kelas. Nah, ini kita ibarat dari Uzbekistan. Ini level testnya. Ridwan telepon. Fauzi. Ini teman-teman, ini ruangan komputer. Ganti ya, ruang komputernya di sini kan tidak kene. Jadi ke Uzbekistan pun ya. Sekarang di sini ruang pembelajaran komputer lah. Lain untuk sekolah bahasa Korea gratis juga melayani pembelajaran komputer sama taekwondo. Ini ruangan komputer yang dijadikan buat ujian level test kali ini, teman-teman. Saya punya. BTS 알아요? 알아요? 몰라요? 알아요? 몰라요? BTS? 제가 아주 아주 좋아해서 날마다 BTS 노래 들어요.
3주만. 네. 3주만. 그리고 2월부터는 이제 다시 반을 바꿔서 그때 만난 선생님하고 1년 공부할 거예요. 저하고 여러분은 3주만 같이 할 건데 이 책 다 배웠지요? 다 알아요? 다 배웠어요. 다 배웠어요. 다 배웠어요. 제가 지난 학기에 이거 우리 중국반 수업에서 이 책을 수업했어요. 시계가 왜 저래요? 펠라자란이야 untuk 3 minggu selama pertemuan kamu bisa belajar bareng selama 3 minggu. Kelas jungkep. Dan untuk 34번까지 했어요. 세터스냐 베스트가 minggu itu 네. nanti pelajaran 35과 하려고 하는데 쉬울 것 같아요. 펠라자란이 untuk dimulai habis bulan 2. 뭐 2 pelajaran dimulai untuk pelajaran 1 tahunnya. 또 그런 또 adalah guru shelter Bu Anju. 어디까지 공부했어요? 어디 공부했어요? 32. 32과? 네. 아, 32과 공부했어요? 그리고 저 책 다 공부했어요? 안 했어요. 어디까지 몇 번까지 했어요? 42과 작년이니까 네, 맞아요. 2018년. 그러면 다 알아요? 조금만이네요. 다 있어요? 많이 생각 나왔어요. 아, 많이 생각나요? 네. 지금 잊어버렸어요. 그러니까 배운 사람도 있고 안 배운 사람도 있는데 자, 중국반에서는 이 책을 33화까지 그룹랑 하예요. 그룹랑 하고. 2019년에 초급 2반에서 이거 32과까지 했어요. 네. 중급반에서 33과까지 했는데. 아니 초급하고 중급하고 차이가 안 나네. 달라. 비슷한데요? 32, 33. 안녕하세요. 네. perkenalan dari Soke. Sugeha. Soke. 자기 소개하는 거. 아니요, 그냥 제가 이름이 뭐예요 물어봤어요. 다시 한번 perkenalan diri Soke. Sokchai. 아, Sokchai 씨. Sokchai. 자리. 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 Hari ini cuma 3 minggu belajar di sini.
belajar bersama, habis itu dimulai bulan 2 pelajaran untuk 1 tahun nanya kembali kelasnya. Buat sensinya untuk biasanya memang kayak ini, dibantu sama teman-teman dari Korea yang ikut bantu di sini, pemuda-pemudanya untuk mengabsen atau membimbing pembina juga. Next topic. Oke teman-teman, terima kasih semuanya untuk yang ingin belajar bahasa Korea ataupun komputer taekwondo, bisa datang di shelter Guangju. Saya menghubungi langsung Pak Yanti atau datang langsung ke sini. Oke, thank you. Kita belajar dulu semuanya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf untuk hari ini adalah tanggal 5 bulan 1 2020. Jadi untuk mengingat ataupun untuk kenangan waktu dan tanggal perkenankan.